wabarakatuh. Halo Mandala People. Kembali lagi bersama kami di Mandala TV. Oke, apa kabar Kak Yuri? Alhamdulillah baik ya Kak. Iya. Buat Kak Nay sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah, selalu baik. Alhamdulillah. Ya, gak kerasa banget ya. Udah akhir tahun nih. Iya, gimana bener. Kak Yuri kemarin setelah bagi rapot, hasilnya menurut Kak Yuri gimana nih? Kan setelah bagi rapot itu pasti ya ada sebagian orang yang bahagia gitu mendapat ya nilai yang lumayan. Dan ada juga yang bersedih. Untuk Kak Nay sendiri nih, saya mau nanya dulu buat Kak Nay, termasuk orang yang mana? People-people yang sedang bahagia atau yang sedih? Alhamdulillah bahagia ya, karena alhamdulillah. Ya perjuangan kita selama satu semester ini ya, apalagi kan kelas 12 tuh udah mau keluar ya. Iya, benar sekali. Semester 5 tuh penentuan akhir untuk kita masuk PTN, jadi alhamdulillah. Wah. Alhamdulillah sih kalau untuk saya ya. Saya cukup mau memberi semangat buat Kak Nay, semoga Kak Nay bisa lanjut terus dan semangat terus belajarnya. Amin. Dan semoga bisa masuk ke universitas impian Kak Nay. Amin. Ya Allah, amin. Ya buat teman-teman kelas 12 yang lain juga semangat ya, walaupun ya kita sama-sama berjuang lah intinya ya. Betul sekali. Sampai bertemu di semester 2 nanti ya. Yes. Kita bersaing. Iya. Yeah. Nah, ngomong-ngomong kita kan setelah pembagian rapot ada libur semester. Iya, betul. Libur semester. Nah, karena ini liburannya kemana? Mungkin kayaknya di rumah aja ya. Kayaknya di rumah aja. Tapi deh untuk sekarang kan udah libur. Iya. Karena di sini yang nggak di rumah. Iya. Libur. Ya mungkin ini sebagai healing Kak Nay juga ya. Itu untuk menghibur teman-teman semua di rumah. Benar sekali. Ya jangan lupa jangan tinggalin sholat, terus jangan lupa jaga makan. Kesehatan juga ya. Iya, jaga kesehatan. Karena memang sekarang tuh musim banyak yang sakit ya Kak Nay. Iya. Apalagi ada virus baru tuh. Wah, ya virus jangan. Apa tuh Kak? Pneumonia kalau nggak salah ya, teman-teman jangan lupa jaga kesehatannya ya, pakai masker kalau mau kemana-mana ya. Intinya kalau ke tempat yang rame, pakai masker deh pokoknya. Benar sekali, meskipun kita sudah tidak lagi ada virus corona di sini, tapi masih ada virus baru ya Kak. Iya gitu. Oke, ngomong-ngomong nih, kita ngomongin tentang Mandua Lebak. Kemarin Mandua Lebak ini sudah mengadakan lomba ya Kak? Iya betul ya, sekali. Keren sekali. Kita jadi tuan rumah ya. Sekaligus menjadi juara umum juga nih. Iya keren nih. Banget. Tepuk tangan dulu dong buat Mandua Lebak. Ya jadi kita tuh kemarin juara satu futsal ya. Benar sekali. Dan kita juga enggak cuma futsal ya Kak yang mendapat juara satu. Se-Lebak Selatan ya Kak? Ya, iya, se-KKM Mandua Lebak. KKM Mandua Lebak. Mm-hmm. Padus juga kemarin juara dua. Wih hebat tuh, ikutan ya. Iya. Ya keren kan, makanya jangan ragu sekolah ke Mandua Lebak. Nah benar sekali buat teman-teman nih yang masih ragu, bimbang mau nerusin kemana, ya udah nerusin aja ke Mandua Lebak. Betul. Kalian tuh gak usah mikir banyak-banyak lagi ya, karena di Mandua Lebak ini fasilitasnya lengkap, guru-gurunya baik sekali, alhamdulillah. Dan ada saya juga yang alhamdulillah asik, kalian bisa main sama saya. Nanti bisa ketemu sama Kak Yuri ya, oke. Kalau untuk Kak Nay mungkin gak bisa ya, karena Kak Nay tahun depan udah sibuk. Dadah Kak Nay. Dadah. Ya mungkin ini jadi shoot terakhir juga ya, bareng Kak Yuri. Wah. Oh gak terakhir. Ya. Iya masih ada, tapi ya gak apa-apa. Ini sekaligus perpisahan aja. Iya. Ngomong-ngomong nih ya, kan Mandua Lebak itu penuh dengan siswa-siswi berprestasi ya. Iya betul sekali. Ya otomatis sekolahnya juga berprestasi dong, karena isinya. Benar sekali, karena isinya berprestasi, sekolah juga pasti berprestasi. Betul, apalagi di apa sih ya, difasilitasi oleh ya fasilitas yang memadai gitu ya. Iya benar sekali. Dan kita juga enggak cuma ada prestasi di akademik. Iya. Non-akademik pun kita masih tetap betul. Maju. Betul, salah satunya kita ya. Iya. Kalian bisa lihat nih Kak Nay ini ikut jambore ya Kak, kalau gak salah. Bukan, jambore itu buat penggalang. Kak Nay itu apa namanya? Raimuna. Oh, Raimuna, iya saya salah bilang nih. Ya kebetulan tuh eskul-eskul Mandua Lebak lagi penuh dengan prestasi gitu teman-teman. Bener. Ada Paskibra juga. Robotik juga kemarin. Robotik juga, robotik internasional. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Meskipun lombanya itu online tapi kita tetap eksis Kak. Iya betul. Mana suaranya anak Paskibra? Anak pramuka mana nih? Robotik. Anak seni. Wah, seni banget memangnya. Iya, seni banget.
Ya, kita juga ada STO ya di Bandung Lubang. Ngomong-ngomong tentang Kanira ya, kakak juga kan ikut Kanira ya? Iya, betul. Itu juara berapa aja sih kak? Saya kepo nih. Alhamdulillah ada yang juara satu juga tuh. Wah. K3 tenda. Jadi kita tuh ahli dalam kebersihan, kerapian, Masya keindahan Allah. Tenda gitu. Ya siapa tahu teman-teman ada yang mau merekrut saya ya untuk membersihkan rumahnya. Insya Allah juara satu nanti. Juara satu membersihkan di hati. Rumah orang. Yeah. Oke, ngomong-ngomong prestasi non-akademik, Mandu Lebak tuh kan ya kita sebagai anak seni ya. Iya, anak seni. Di sini kita juga mau ngenalin sesuatu gak sih ke teman-teman? Mau memperlihatkan karya dari anak-anak Mandu Lebak, bener sekali. Gak? Ya. Sekaligus kita juga menampilkan beberapa karya yang bisa dibilang karya ini kayak prakarya gitu ya kak? Iya, inspirasi juga buat teman-teman. Apalagi kan sekarang lagi zamannya go green ya. Dan bener sekali. Iya, ada apa sih R3 ya? Iya. Iya itu. Nah mungkin ini bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman. Mungkin kita liatin aja kali ya? Iya. Iya boleh. Kita langsung liatin aja nih karya-karya dari anak-anak Mandu Lebak. Oke. Nah, kita tunjukin dulu Kak Nay karya-karyanya. Oke, ini ya. Lihat ini ada jembatan. Ini kayak pioneering ya. Iya, benar sekali. Tapi versi miniatur ya Kak. Iya, tapi... Nah, kalau ini nih, saya salpok sama yang ini bagus sekali ya. Itu bekas... Dari cangkang kopi. Cangkang, wih. Iya, malam ya orang Sunda cangkang. Bungkus kopi. Iya. Dijadikan sebagai tas. Saya memang orang kampung ya kak. Iya, cangkang ya. Rumah saya Abima orang kampung. Cangkang kopi. Bisa jadi gitu. Ada juga nih. Apa ini tuh? Buat hiasan di kamar mungkin ya kak tuh. Iya. Lucu sekali ini bisa dipajang. Bisa jadi gantungan juga deh. Iya. Gantungan kunci motor ya, takut hilang. Iya. Gede sekali kak, motornya motor apa nih? Nih ada juga apa nih? Kalau saya lihatnya ya sebagai anak pramuka ya, ini kayak pioneering ya. Tapi kata yang bikin ini tuh gantungan baju katanya. Oh iya, bisa. Iya, bisa. Mungkin bisa digantung di sini. Bajunya mungkin baju semut, bukan baju saya. Kalau baju saya mah enggak segede gini, Kak. Baju semut. Nah, okay. Ini buat baju kucingnya kali ya, kucingnya atau anjingnya gitu. Kucing asik loh. Ini lihat gambarnya. Mirip Kak Nay. Bercanda guys, bercanda. Ya ini. Ya kalau ini kayaknya saya kepunya di rumah nih. Ini buat tempat pensil ya. Dan ini dari kelas berapa ini? Yang ini? 11 6 ya? Oh 5. Oh dua-duanya dari kelas 11 5. Terus yang itu? Yang ini dari kelas berapa nih? 11-1, okay. Alhamdulillah ya, ke 11-1 itu. Katanya 11-1 tuh ada yang kreatif, nyuri. Kreatif. Nah kalau... nyuri? Iya ada yang nyuri itu. Wah ketawa nih. Enggak, mereka tuh udah bikin pas acara kemarin. Oh udah bikin, dicuri sama iya, orang. Iya, curi sama orang. Apes ya, banget. Tapi ya. Alhamdulillah ya udah nemu lagi. Ini yang cangkang dari siapa nih? 11-3, oke keren ya, ini punya daya jual juga loh. Iya, kalau dijual lumayan. Coba kita pakai dulu ya kak. Boleh. keren ya, oh, Masya Allah. Cocok gak? Ya cocok mungkin ya. Bagus ya ini. Iya boleh kali ya buat Kak Yuri ya. Nanti saya ambil aja gak apa-apanya. Boleh, oke itu ya tuh keren nih. Saya suka yang ini sih kayak... Jembatan nih. Karena itu anak pramuka sekali mungkin ya. Ya okay, tapi emang rapih ya kak? Gimana menurut Kak Nay sebagai anak pramuka ini rapih gak pionering? Ini tuh ya, buat bikin yang besar pun belum tentu bisa kayak gini. Iya betul. Ya. Jadi ini yang bikinnya hebat sih ini. Tepuk tangan dulu dong buat yang bikin. makasih. Ya okay. Boleh diambil lagi. Lucu amat mukanya ya. Oke, itu dia ya. Tadi keren-keren kan ya, lumayan. Sangat kreatif sekali ya kak, apalagi itu pasti bikinnya
mepet-mepet ya, Kak. Karena mau libur. Iya, mau libur. Iya, betul. Tapi mereka masih sempet-sempetnya bikin karya seperti itu. Betul. Jadi walaupun ya kita tuh udah mau libur ya, jangan sampai berhenti untuk berkarya gitu. Dan ngomongin tentang karya itu, kita juga bisa mengurangi sampah ya, Kak, dari karya itu. Iya, betul. Karena itu karyanya rata-rata dibikinnya dari barang-barang yang udah jadi bekas ya, gitu. Kayak tadi cangkang kopi. Iya, cangkang ya. Kopi. Daripada di tempat sampahnya numpuk kan ya. Iya, mending dibikin kayak ya, gitu. Iya, betul. Terus bisa dijual juga, lumayan kalau itu 30.000 bisa dapet ya. Tuh, mahal soalnya. Betul sekali. Selain itu kita juga punya seperti biasa ya. Iya, bukan cuma karya-karyanya. Karya-karya berbentuk fisiknya berbentuk juga fisik, gitu ya. Tapi ya. Ada juga yang dari suara, gerakan gitu. Ya betul. Iya, betul. Betul sekali, Kak. Iya. Oke, langsung aja kali ya, takut ya, boring. Iya, takut mungkin mereka boring ya sama kita. Kita ganti orang lagi nanti. Oke, okay, boleh. Iya. Saya emang membosankan mungkin. Oke, okay, langsung aja ya, kita panggil. Oke, yang pertama tampilan dari 11.5 dengan lagu Neman. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Oke, gimana? Keren kan tadi Kak Yuri? Keren sekali Kak. Oke, saya lagi tepuk tangan dong. Tepuk tangan dulu dong buat ini perwakilan dari kelas 11-5. Kanita iya. Namanya Kak. Oke. Bagus sekali ya suaranya. Iya, Masya Allah. Seperti sangat menjiwai meskipun saya nggak tahu artinya apa ya. Karena iya, itu bahasa Jawa. Iya, bahasa Jawa. Orang iso Kak, orang iso. Iya, kita mah orang Sunda. Orang, iya, orang Sunda. Sunda pride ya. Tapi ya, karya itu gak perlu dalam bahasa kita sendiri. Iya, betul ya. Sekali. Kita juga boleh ya menghargai karya dari dari orang lain. Orang lain, iya. Ya, betul sekali. Oke, gimana ya? Kak Yuri sebagai kelas 11 ya. Iya. Kan masih ada 1 tahun lagi nih, 1 tahun setengah di Mandua Lebak. Apa sih harapannya? Buat harapan kedepannya, semoga ya saya masih tetap seperti saya saat ini, tidak berubah gitu. Amin. Ya. Dan semoga saya juga bisa mempertahankan prestasi-prestasi saya, amin. Maupun di bidang akademik atau non-akademik. Atau gitu. Semakin bertambah gitu ya prestasinya ya. Ya, amin. Kalau Kak Nay sendiri gimana nih? Harapannya berhubung 1/2 tahun lagi ya di Mandua Lebak, semoga nanti ujian-ujian prakteknya lancar. Amin. Terus nanti setelah lulus pun bisa masuk ke PTN yang diinginkan. Amin. Emang ngomong-ngomong ke PTN yang diinginkan nih, Kakak mau masuk universitas mana? Ada deh. Oh, iya. Rahasia ya Kak? Rahasia. Tahu-tahu masuk UI kalian jangan kaget. Amin, amin ya Allah, amin. Di Bandung sih tapi. Oh di Bandung, iya. UNY. Bukan ya, itu di Jogja ya. Di Jogja ya. IPB. IPB di Bogor. Oh Bogor ya, ya salah lagi. Ya. Ya namanya cowok itu selalu salah. Iya ya. Ya, betul. Ya. Cowok tuh selalu salah ya. Ya doain aja deh pokoknya ya. Iya ITB ya. ITB, ya ITB di Bandung betul. Oh ketahuan sekarang enggak. Amin. Ya UNPAD di Bandung, ITB di Bandung. Banyak deh pokoknya di Bandung ya. Ya pokoknya amin deh. Meskipun gak ke Bandung, mau kemana nih? Ke Jogja. Ke Jogja, tuh kan Jogja kan. Kalau gak ke Jogja, ketebak. Di rumah aja deh. Ngapain Kak jadi pembantu ya? Ya enggak lah, enggak. Jadi pembantunya ibu Kak. Iya, betul. Ya intinya semoga aja deh, semoga yang disemogakan terus semoga. Amin. Ya terus harapannya buat Mandua Lebak nih, apa? Kalau buat Mandua Lebak, semoga selalu menjadi sekolah favorit anak-anak amin. Di daerah sini ya amin. Kak. Dan semoga agamanya pun masih tetap oke gitu. Amin. Karena kan kita lihat di daerah sini ya Kak, sekolah-sekolah itu kadang sedikit yang berbasis agama. Mungkin cuma ya, Mandua Lebak gitu kayak madrasah kan. Kayak SLTA ya Mandua Lebak doang betul. Sih ya. Ya kan? Iya. Dan anak Mandua Lebak ini alhamdulillah pada sehat-sehat, benar iya, gak Kak? Iya betul alhamdulillah, bersih-bersih. Sehat-sehat loh. Kalian lihat nih dari badan saya dan kita. Badan Kak Nay, kita sehat sekali ya. Iya betul alhamdulillah. Walaupun kalau saya ini bisa dibilang over gitu. Saya juga. Oh. Ya intinya yang penting kita selalu sehat deh ya. Amin. Strong. Dan semoga tetap waras. Amin. Oke langsung aja kali ya. Iya kita langsung aja ke talent selanjutnya nih. Iya boleh. Siap-siap ya. Ini masih ya. Nyanyi lagi Kak. Nyanyi. Karena kita diringi dengan band teman-teman band kita ya. Oke. Mandala band katanya Mandala band. Oke. Kita juga punya band ya. Iya betul sekali. Ya, dari anak-anak ganteng. Iya. Tapi kita Kak. Keluarinnya nanti, ini tuh senjata pamungkas ya, gitu. Itu. Biar kalian ya, pada kaget. Ya betul. Oke langsung aja nih ya, selanjutnya ada dari 11-6 dengan lagu Kopi Dangdut. Selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ku pandang kelip bintang nan jauh di sana, sayup ku dengar melodi cinta yang menggema, terasa kembali gelora jiwa mudaku karena tersentuh alunan lagu sembari kopi dangdut.
Oke. Okay. Oke, okay, ini penampilan dari kelas 11-5. 5 kan? Iya, iya, iya. Oh, jadi ada dua ya gitu ya? Iya, betul sekali. Oke, okay, tapi sama-sama enak ya suaranya ya? Iya, benar. Kalau yang ini kan lagunya Kopi Dangdut ya? Iya, Dangdut. Dangdut. Enak sekali ya, asik sekali dibawainnya. Apalagi diiringi sama teman-teman dari band Mandala Band. Nah, ya. Benar. Ngomong-ngomong tentang band, kita ini kan punya band, terus punya fasilitas-fasilitas untuk ngebandnya juga. Itu karena kita kompak ya, kasih siswa-siswinya. Kalau misalnya siswa-siswi Mandua Lebak ini nggak kompak, nggak mungkin ada band ya kak. Iya betul. Iya. Kan sesuatu tuh sesuatu yang butuh banyak orang itu nggak mudah dicapainya gitu ya. Betul sekali. Bagi kan kita harus menyatukan banyak kepala. Nah, gitu. Itu paling susah itu menyatukan banyak kepala memang kak. Apalagi kan orang kan beda-beda ya kak. Ada yang egois mungkin. Dan alhamdulillahnya kita bisa menyatukan banyak kepala di Mandua Lebak ini. Melalui seni salah satunya ya gitu. Jadi ya teman-teman jangan ragu deh pokoknya ya. Buat teman-teman yang sekarang lagi di tingkat akhir MTs atau SMP. Ya jangan ragu pokoknya jangan ke Mandua Lebak. Jangan ragu buat masuk ke Mandua Lebak. Ya, apalagi kalau mau gabung band. Boleh tuh gabung kayak anak seni gitu ya. Karena benar-benar terfasilitasi ya. Iya. Jadi gak kalian nggak usah ragu lagi. Nggak usah bingung juga bingung nanti. Juga. Ngebandnya pakai apa ya? Ada kok di sekolah ada. Tenang aja. Iya. Ya betul gitu. Nah ngomong-ngomong nih ya. Menurut Kak Yuri udah kompak belum sih siswa-siswa Mandua Lebak? Udah dong ya? Iya pasti udah dong. Iya udah. Udah kelihatan ya buktinya dari band ini. Iya kelihatan kan? Kelihatan dong. Kalian juga boleh nih main ke Mandua Lebak untuk melihat fasilitas-fasilitas yang ada di Mandua Lebak. Dan kita juga ada fasilitas baru, kelas baru ya kak? Iya, alhamdulillah ada kelas baru, itu kelas saya kelas sih. Kelas Kak Nai ini, meskipun 12, Kak Nai sebentar lagi udah mau lulus ya? Iya. Yang merasakan satu tahun itu saya kak. Iya, tapi saya yang nempatin duluan ya, mohon maaf. Awas kalau misalnya sama angkatan Kak Nai dicoret-coret. Enggak lah ya, kita kelas 12. Ya, apa ya? Ingin menjaga kebersihan ya, kak? Ya, menjaga Mandua Lebak. Soalnya kita udah mau lulus juga. Ya, karena Mandua Lebak itu termasuk rumah kedua kita, benar gak? Iya, betul. Kita seharian di Mandua Lebak ya, kak? Iya. Sampai jam berapa tuh Mandua Lebak? Sampai jam 6 juga pernah. Sampai Isya juga pernah. Karena Kak Nai itu memang termasuk orang yang aktif di organisasi. Beri tepuk tangan dulu dong. Sama dong Kak Yuri juga. Robotik tuh sampai malam ya? Iya pernah. Iya, nginep malah robotik tuh. Itu perjuangan sekali kak. Iya, sangat perjuangan sekali. Perjuangan. Allah. Iya. Terus kemarin juga ya ikut lomba tuh ke Pantai Gelap. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah ternyata Mandua Lebak tuh bisa loh teman-teman bersaing dengan sekolah-sekolah di kota gitu. Betul sekali, ya, kita meskipun, tetap eksis ya kak, meskipun kita Mandua dari Lebak, kampung misalnya. Iya, disebutnya sekolah di kampung gitu ya. Tapi kita gak kampungan. Iya, kita gak kampungan dong, kita bisa bersaing dengan sekolah-sekolah yang di kota gitu. Kemarin saya sudah merasakan sendiri. Gimana kak pendapat kakak ketika bersaing dengan orang-orang kota? Ya sebelumnya tuh pasti ada rasa kayak waduh bisa gak nih. Insecure soalnya, ya kak? Iya jadi ada pressure sendiri gitu loh. Betul soalnya sekali. Kita tuh dari kampung gitu, mereka dari kota. Oh udah pasti dong belajarnya juga lebih dari kita. Iya. Saya juga pernah tuh bersaing dengan anak-anak kota. Memang ke pressure ya kak, tapi pressure itu saya jadikan sebagai penyemangat diri saya sendiri buat lebih semangat lagi dan alhamdulillahnya kak kita meskipun bersaing dengan anak-anak kota kita dapet juara 2 waktu itu kak. Alhamdulillah. Ya dan, jadi itu ya. Iya benar sekali. Jadi walaupun kita dari kampung jangan malu untuk bersaing dengan yang dari kota gitu. Dan karena kita harus bisa jadikan tekanan itu sebagai penyemangat kita. Iya gitu. Ya jadi, masa kalian mau kalah sih sama orang kota iya, gitu. Iya jadi walau ada omongan kayak ah siapa di kampung mau mengenang sih. Enggak itu tuh bohong. Gitu. Itu malah ngebuat kita tuh jadi kena mental gitu ya kak. Makanya kita harus tetap teguh pada pendirian kita, terus-terus semangat. Nah salah satunya itu kita ini ya. Iya benar sekali. Kita tuh selebak atau sebanten ya. Itu cuma Mandua Lebak yang punya ruang seni kayak gini. Nah keren sekali. Dan kalian bisa lihat ruang seninya juga oke banget tuh. Ada lampu-lampu. Jedak-jeduk ya kak. Ya, yang belum tentu. Ya, yang nonton punya gitu ya. Iya. Cuma Mandua Lebak yang punya. Dan kita juga punya kaos seni ya, Kak. Iya, Mandala kaos, nih namanya Mandala ada. Art. Mandala keren Art. Keren sekali ya, Kak. Sekarang dipakai sama kita nih. Iya, betul.
mau ke itu di atas juga ada logonya, kelihatan nggak ya? Ya itu ada. Ada. Ya. Ruang Kreasi Man Dua Lebak. Didesain oleh Bapak tercinta kita. Ya, keren sekali nih. Iya. Oke, langsung aja ya, karena pasti boring nih ya, dengar banyak ocehan-ocehan gini. Kita hibur aja kalian lagi, iya, dengan hibur lagu. Lagi ya, dengan lagu. Kali ini ada dari kelas mana nih? Kelas 11-1 kan. 11-1 ya. Judul lagunya adalah And I Hope. Katanya gitu, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta
kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Itu satu lagi tuh dari kelas 11. Keren sekali ya kak, iya. Dari kelas 11 satu kak Feliza. Masya Allah sekali suaranya ya. Udah cantik, suaranya iya. Juga enak kan lagi iya. Ya. Lembut banget ya kak. Iya, menyentuh hati. Iya. Ya. Oke, ngomong-ngomong kelas 11 nih ya. Mm-mm. Kelas 11 tuh sibuknya karena proyek, bener gak? Betul sekali. Iya, karena udah masuk kurikulum merdeka ya. Iya, ada proyek itu karena diubahnya kurikulum, Kak. Okay. Jadi kita pakai kurikulum merdeka. Ya. Gimana sangat tuh merdeka. Menurut Kak Yuri gimana? Memang sangat asik ya, Kak. Cuma sedikit ribet gitu, karena kita harus mempersiapkan proyek-proyek yang kita buat. Nah, untuk proyek yang sekarang, kita ada proyek bahasa, Kak. Oh gitu, yang kemarin ya? Iya. Jadi yang... kita tampil, ada yang tampil drama, puisi, itu pakai bahasa asing seperti bahasa Inggris gitu. Tergantung kelasnya gak sih ya? Iya betul, tergantung kelas. Jadi kita ada 3 kelas nih kak. Ya. Kelas bahasa Arab, bahasa Inggris, sama, iya udah. Udah? Ya, maksudnya tuh gini, 3 itu dari ada bahasa Inggris IPA dan bahasa Inggris IPS gitu. Ah gitu, iya. Oke, jadi kalian tuh harus bisa bahasa asing juga ya? Betul sekali. Jadi kita memang harus belajar bahasa asing karena kita juga mungkin nanti ada ya yang kerjanya di luar negeri. Amin. Ya karena belajar bahasa asing itu penting juga sih. Penting. Ya. Apalagi bahasa Inggris itu kan masuknya ke bahasa internasional ya kak. Ya. Dan kita harus bisa karena misal kita nih mau ngobrol sama orang Prancis. Orang Prancis gak bisa bahasa Indonesia, kita juga gak bisa bahasa Prancis. Otomatis kita pakai bahasa Inggris gitu. Iya betul. Oke, bahasa kalbu belajar juga gak? Ya, enggak. Iya. Ngomong-ngomong nih ya, capek gak sih kurikulum merdeka tuh? Iya, capek banget sih kak. Sekarang Oke, jadi ya. Pusing, jadi mendingan kurtilas apa kurmer? Kalau misalnya disuruh milih ya, memang mending kurtilas. Cuma kita kan ya harus ikut keadaannya. Gimana ya, lagi, kita kan sudah dipaksa untuk masuk ke kurikulum merdeka. Tapi kalau misalnya kita bisa beradaptasi, insya Allah kita bakal enak. Tapi gitu. Ada manfaatnya juga kan ya? Ada. Bisa belajar bahasa asing. Iya, dan kita juga bisa tampil di depan gitu. Jadi yang tampil itu enggak cuma 1-2 orang perwakilan gitu. Melatih, semuanya tampil. Melatih mental juga ya. Gitu. Melatih mental juga. Iya, betul sekali. Oke, mungkin ini udah penghujung acara kita ya. Iya. Iya, teman-teman. Jadi makasih Kak Yuri udah nemenin saya. Makasih juga Kak Nay udah mau nemenin saya juga ya di sini. Iya. Meskipun sebenarnya kita ditemenin band juga ya. Makasih juga Mandala Band yang udah setia hadir menemani kita. Betul sekali. Mengiringi kita Bisa ada band ini karena kekompakan dari siswa-siswi Mandua Lebak. Iya. Oke, teman-teman pokoknya jangan ragu masuk ke Mandua Lebak ya. Oke, mungkin setelah ini akan ada tampilan-tampilan dari karya seni Mandua Lebak ya. Betul sekali. Oke, kami selaku MC hari ini pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.